Persyaratan selain menunjukkan KTP adalah wajib menunjukkan surat bebas COVID, yaitu antara antigen atau tidak, genos. Nah, sebelum berangkat, mari kita genos terlebih dahulu di stasiun Purwokerto untuk melengkapi persyaratan menaiki kereta api jarak jauh. Selamat pagi dari kereta api Batu Raden. Jadi, dia langsung masuk ke Jogja lah ya, kereta cepat. Kira-kira enggak. Hari ini aku mau mencoba kereta api Batu Raden dari Purwokerto menuju Bandung. Nah, kita pemandangan luar. Dinasnya tadi 06-1333 udah sangat foto soalnya masuk pas udah 9.35. Ya kita tonton aja dari awal sampai akhir dan jangan skip ya. Salam teman-teman. Sebelumnya yuk kita lihat apa aja sih fasilitas di kereta api Batu Raden. Untuk deskriptifnya pastinya ada footrest dan bisa diatur ketinggiannya, kan enak kalau footrestnya kayak gini, hehe. Terus ada pengatur sandakan kursi, tapi sayangnya nggak ada meja makannya ya. Terus pastinya ada colokan baik di kelas eksekutif dan bisnis, yang pasti jangan buat nyolokin kulkas dua pintu. Ada tisu, sabun, wastafel, klosetnya jongkok, nyala, ada pegangan tangan juga dan tas sampah. Terus ini ada ya pengaruh lah, pengaruh. Kacanya bentuknya bolong-bolong ya. Nah, itu sama cuman dindingnya ini loh yang bikin tekanan ini loh. Mantap. Bagus, bagus, bagus. Jadi kamar mandi atau toilet kelas bisnis pasti ada kaca besar gitu. Ada tisu, ada wastafel, ada sabun. Ini jelas. Terus toiletnya toilet jongkok, kecongkok, duduk. Terus ya nyala. Pastinya jendela lainnya bisa dibuka ya, bisa dibuka juga. Ada nangin-nangin lumayan lah. Tetap kelas bisnis, semoga awet. Jangan tergantikan sama premium. Amin. Di kereta api Batu Raden juga tersedia musola. Bagi yang akan melaksanakan sholat, bisa kok sholat di kereta makan. Terus di kereta makan juga tersedia ruang isolasi, yang pastinya untuk penumpang yang suhunya di atas 37,3. Yuk kita lihat gimana sih perjalanan kereta api Batu Raden. Jalan saat Bumiayu, kami persilakan segera turun. Batu Raden sudah diberangkatkan dari stasiun Bumiayu. Jadi sebentar lagi kita melewati jembatan yang jembatan Gelagah atau jembatan yang pas itu viral karena itu. Kita di sini ke toilet Redong. Pasti pastikan toiletnya kosong dan jangan kelamaan di toiletnya. Oke, kita habis ini ke toilet mendekati jembatan Gelagahnya aja. Enak ya tempatnya. Lagi-lagi.
siapin masker. Pagi belum sarapan ya. Oh iya, ada spa sama hoodie-nya. Sampai stasiun Cirebon. Stasiun Cirebon. Sudah awal 4 menit masuk stasiun Cirebon ya. Nanti kita lanjut lagi ke stasiun berikutnya, nggak tahu Cikampek mungkin langsung atau mungkin jadi barang. Stasiun Cirebon. Stasiun Cirebon. Sejauh apapun perjalananmu, jangan lupa loh buat selalu ibadah. Hehe.
kereta api Batu Raden sudah sampai di stasiun Cikampek. Di stasiun ini, kereta api Batu Raden harus putar haluan dulu. Yang aslinya di depan nanti pindah di bagian belakang untuk mengarah ke stasiun Bandung. Jadi, kemungkinan berhentinya lumayan lama sih di stasiun Cikampek. Kita tunggu aja sekalian hunting kereta api ini stasiun Cikampek terlebih dahulu. Kelas bisnis bisa diubah. Lokomotifnya dilepas dulu, tapi putar arah jadinya di sana, ujung timur. Setelah kereta api Batu Raden diputar posisi lokomotifnya di stasiun Cikampek, kereta api Batu Raden kembali diberangkatkan menuju stasiun break-break-nya yaitu stasiun Purwakarta. Purwakarta. Lumayan banyak yang turun di Purwakarta. We'll be right back.
yaitu tikungan Cisalada yang berada di Purwakarta antara stasiun Purwakarta dengan stasiun Ciganea. Lewatin jalur di daerah 22 Bandung, bisa lihat rangkaiannya pas lagi berkelok-kelok, ciamik banget ya pokoknya. Kembali dari stasiun Pleret. Di lintas Cikampek hingga Bandung, kita pastinya akan melewati banyak jembatan. Yang paling fenomenal adalah jembatan Cigubang, Cisomang, dan terowongan Sasaksa. Dan yang kita lewatin ini adalah jembatan Cisomang generasi ketiga. Gimana? Bagus banget kan? Berhenti di stasiun Cilame. Harusnya nunggu kopar sih. Harusnya di Sasak saat berhenti. Tapi batal mungkin karena ada kopar rahyangannya masih ada yang batal. Jadi kita lanjut kembali ke stasiun Cimahi.
aman di sini. Mantap perjalanan. Masih sudah menyaksikan. Nanti langsung posting aja ya. Bila aja tapi masih bisa nonton, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan aja stay tuned. Saat ini, kereta api Batu Kaden sudah sampai di stasiun akhir tujuan, yaitu stasiun Bandung. Selamat datang di kota Bandung. Stasiun Bandung. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa. Bye. Dilanjut nanti. Sore.